Ya sama Allah itu memang harus yang tinggi. Yang terlalu saya ingat yang dianggap ketua nanti dianggap atau memang ketua? Memang ketua aja. Nah, pertama-tama saya sampaikan kepada Tuhan dengan di hari yang fitri selamat berhari-hari yang fitri. Mohon maaf karena saya merasa atau mungkin lebih ekstrimnya itu dan jarang hubungan industri itu yang paling banyak salah. Bagaimana tidak? Karena setiap kali berhubungan ke perusahaan itu selalu minta bantuan Pak Yudi dari perusahaan itu, sehingga kami berkembangannya dari perusahaan. Maka kami selalu menggunakan alumni, dan itu pun jangan saya juga mengapresiasi alumni harusnya alumni SMK di satu tempat rata-rata kalau ketemu bapak atau ibu gurunya dulu itu segera bisa soko alum. Ini jarang saya temui. Tetapi justru pada saat masih siswa itu malah gelir. Betul ini, betul terjadi seperti itu. Pada saat masih siswa ini gelir. Tapi setelah jadi alumni, wah, kemarin saya juga bahkan agak lama di ruangan saya di hari sana itu yang namanya Gunawan di angkatan 14 jadi angkatan kedua ini dia itu dulu belinya sampai berani dengan Pak Gurunya. Maka kemarin itu masih kepingin ketemu dengan Pak Legowo sama Pak Patoni, karena dia itu merasa belum pernah berani melawan Pak Legowo dan Pak Patoni. Sehingga saya menyarankan, kalau mau ketemu Pak Legowo, karena sekarang ini sedang kebabat di Jawa Timur dan yang ikut ini, silakan kalau mau kebabat. Tapi kalau tidak, ya ditunggu saja. Tapi saat beliau yang disitulah. Kalau Pak Patoni memang liburan ini kebetulan sudah diizinkan oleh kepala sekolah untuk tidak dicek. Sehingga hari ini banyak alumni yang kumpul-kumpul, Pak Patoni juga dengan sangat menyesal tadi lewat saya, Pak Tulung disampaikan ke alumni. Bahwa hari ini tidak bisa ngobrolin bareng-bareng di kampus. Sebenarnya juga lewat situ sebenarnya. Karena ini dalam perjalanan ke Sukorejo. Tapi karena bersama dengan keluarga, sudah tidak bisa mampir. Kebetulan saja yang hari ini juga masuk, saya. Jadi mungkin kemarin saya masuk, tetapi saya tidak sempat ngobrolin satu angkatan pun. Karena kemarin sibuk dengan tabjari ijazah yang siswanya saya siswa alumninya itu tidak pada bekerja, tetapi ijazahnya belum pernah memegang. Baru angkatan 31 yang 31 32 yang paling susah keluarnya ijazah. Sampai hari ini masih ada satu nilai yang belum keluar. Padahal nilai itu yang harus mengeluarkan adalah pemerintah. Jadi mungkin angkatan 29 matrik itu belum ada saat itu. Saat itu masih menggunakan istilah PA, tugas akhir. Jadi angkatan yang kemarin lulus
itu angkatan namanya sudah UKK, uji kompetensi produktif. Itu diujikan dalam dua bentuk, satu teori dan satunya praktek. Nilai teori minimal 4,0 untuk bisa mengikuti praktek. Nilai praktek minimal 7,0 kalau mau selesai. Ironisnya yang sekarang terjadi, nilai prakteknya sudah bagus-bagus, pengumuman UN juga sudah disampaikan, tetapi UKK teorinya belum keluar sampai ini. Maka bisa terjadi kejadian yang sangat aneh. Anak sudah bekerja, begitu diumumkan teorinya UKK kurang dari 4, dia tinggal. Ini baru pengalaman kali ini, dan kebetulan Pak Bambang tidak hanya sebagai orang yang berlibur di dunia industri, tetapi tahun ini disamping itu juga menjadi ketua sarjana teknik. Sehingga ya pekerjaannya kemarin itu sudah semua. Saya April itu sibuk dengan SK, sudah dibarengi dengan KPI yang Juli sudah harus mulai, sehingga surat menyurat sudah dimulai. Begitu SK selesai hari ini, tapi laporannya belum selesai, KPI-nya rame-rame berangkat. Berangkatnya tidak bareng lagi. Ada yang 18 Juli sudah berangkat, ada yang tanggal 1 Juli berangkat, ada yang 13 Juli berangkat, ada yang 21 Juli berangkat, bahkan ada yang Agustus. Sehingga kami betul-betul luar biasa. Kemarin itu gandang-gandang. Istilahnya, pokoknya namanya Jason Wantaswi yang aktif. Seperti itu, dan alhamdulillah berkata sampai hari ini, saya masih bisa eksis. Dalam temu kami ini lebih tepat di temu kami ini masih di aktif ya betul karena kemarin saya lihat Santos Premium Gamer itu minta lagi kami sudah berhabisan orang sehingga kami tidak bisa memberi satu premium gamer itu yang ada di Sidoarjo berapa dulu itu salah satu yang masuk ke sana alumni kita itu bernama Budi tapi Budinya siapa itu ya bukan Budi dengan ya tapi ada itu kami punya semacam daftar isian ini dengan masuk. Karena sekarang ini kan mobil sekali masuk mungkin 1-2 bulan bisa pindah mungkin sudah 2-3 tahun masih acet dan terasari sehingga kami sudah tidak tahu lagi angkatan 29 itu sudah pada kemana diantaranya ada yang jadi satu tempat dengan anak saya ngapal yang jenis itu ya aku dia datang dia ketemu kami selalu menengah dari dia sudah lupa lagi yang paling sudah lupa saya adalah nama sehingga mohon dimaklumi kalau nama memang sakti dan ini bidik-bidik tanya si mas sopoh yang sebenarnya yang aku ini sudah lama